ini ada tiga perbedaan yang program yang kami jalankan. Yang pertama adalah jumlah pemudik bertambah dari 4.800 tahun lalu, tahun ini kita tambah menjadi 9.500. Kenapa? Karena jumlah pemudik ini meningkat 20-30%. Jadi kita harus tambah kapasitasnya. Kita pun ada khusus ini adalah untuk insan olahraga, ya. Jadi dari mulai pengurus organisasi olahraga, kemudian mantan atlet olahraga, sampai ke petugas keamanan dan kebersihan gelanggang olahraga. Yang ketiga, ini adalah moda transportasi. Karena kita tahu bahwa yang ingin mudik itu bukan hanya bergerak dari barat ke tengah ke timur, tapi yang timur juga ada juga yang mau mudik ke barat. Sehingga tahun ini kami siapkan kapal laut yang dari Makassar. Lagi, dan saya banyak-banyak terima kasih. Semoga sukses selalu. Sangat bermanfaat untuk kami yang rakyat-rakyat.